Hai, nama aku Adam. Tahun ni aku dah tahun 6. Ya, aku akui aku bukanlah seorang murid yang pandai di sekolah. Tapi mak aku selalu pesan, rebijak takkan ke mana kalau ada pun ke laut. Aku pula Dania, budak pandai kat sekolah tau. Hahaha, seronoknya tahun ni aku diangkat jadi ketua murid. Yes. Aku Yana, sama kelas dengan Adam dan Dania. Aku ni biasa-biasa je, taklah sepandai Dania. Eh, tapi aku taklah seteruk Adam tau. Saya Cikgu Melati. Guru itu umpama lilin kerana dia menerangi. Dia juga berkorban demi bangsa untuk melahirkan anak yang baik lagi cerdik. Kita pelajari pada minggu lepas, iaitu unit 1. Cikgu nak awak ingat kembali apakah yang dimasukkan dengan elemen elektromekanikal. Siapa tahu? Mesin basah, cikgu. Itu contoh kepada elemen elektromekanikal. Awak tak menjawab soalan. Siapa tahu lagi? Siapa boleh jawab? Sila angkat tangan. Alat yang digunakan untuk melaksanakan sesuatu, cikgu. Setakat ini, belum ada lagi yang dapat menjawab soalan cikgu dengan tepat. Saya jawab, cikgu. Ya, Dania, silakan. Maksud elemen elektromekanikal ada pada perkataan elektromekanikal itu sendiri, iaitu gabungan komponen elektrik, elektronik dan mekanikal. Bagus, Dania. Jawapan yang awak berikan tu sangat tepat. Okay? Baiklah, hari ini kita akan teruskan lagi dengan subtopik seterusnya, iaitu cara elemen elektromekanikal berfungsi. Baiklah kelas, ini latihan yang kamu semua sudah hantar minggu lepas. Tolong semak semula latihan ini, kemudian buat pembetulan ya bagi soalan yang salah. Kamu semua boleh rujuk Dania kerana dia seorang saja yang betul semua untuk latihan tersebut. Adam, kau tak malu kau dapat banyak salah. Kalau memang dah tak pandai, sampai bila-bila pun tak pandai. Alah, kalau tak pandai tu, masa dia tak pandai. Kenapa kamu duduk sekejap kerja aku, ha? Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam, Adam. Tengok tak drama semalam? Tak adalah. Mak aku perlu belajar. Yana dan Ya, awak dua bercakap ni. Ada tengok tak sampah tu? Baik, cikgu. Assalamualaikum, cikgu. Boleh masuk? Waalaikumsalam, Adam. Silakan masuk. Awak ada masalah kah? Kalau awak ada masalah, cuba bagi tahu cikgu. Mana tahu kita boleh mencari jalan penyelesaian. Cikgu, sebenarnya kan saya rasa stres lah, cikgu. Kenapa? Saya tak pandai, cikgu. Dah lah salah-salah bila buat latihan. Lepas tu kan, Dania Dayana selalu ejek saya. Saya tahu Dania tu pandai. Tak macam saya ni, cikgu. Baiklah, Adam. Benda ni macam ni. Kecerdikan itu ada kalanya anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita boleh cari kepandaian itu dengan menuntut ilmu. Kalau awak rasa awak tak pandai macam orang lain, awak kena berusaha untuk memajukan diri. Jadi apa yang saya patut buat, cikgu? Senang saja. Kalau ada topik yang awak tak faham semasa di dalam kelas, awak kena cepat-cepat bertanya dengan cikgu. Baiklah, cikgu. Saya akan cuba untuk ikut nasihat cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama-sama, Adam. Dania, apa awak buat tu? Tak ada apa-apa, cikgu. Cikgu, Dania kerja saya. Dania, Yana, awak berdua adalah ketua murid di sekolah. Sepatutnya, awak berdua tunjukkan contoh teladan kepada murid-murid lain. Awak kena ingat, kecemerlangan itu bukan sahaja diukur pada kepandaian akademik. Adab, akhlak dan sasiah juga menjadi kayu ukur untuk menjadi seorang murid yang cemerlang. Cikgu berharap awak semua dapat menjadi bukan sahaja pandai dan cerdik, tetapi juga seorang murid dan anak yang baik. Dengan
merupakan seorang murid yang tidak kena pergi putus masa, seorang yang ringan tulang, banyak menunjukkan peningkatan dalam pelajaran dan pernah mewakili sekolah dalam pertandingan catur. Anugerah Tokoh Murid bagi sesi persekolahan 2023-2024 jatuh kepada Adam bin Zaki. Kenapa pula dia yang dapat? Sabar dan ya, sabar. Saya nak minta maaf sebab selalu ejek dan merendahkan awak selama ini. Saya pun sama. Sekarang awak dapat awak macam ini. Tak apa, tanya Yana. Saya sudah pun maafkan awak berdua. Kenapa orang saya stres? Thank you. Salah. Kalau tak pandai tu, masa jalan tak pandai. Pula dia yang dapat. Tolong sih. Teman. Saya nak minta maaf sebab selalu ejek dia.